Bapak Lukas TV dimanapun Anda berada. Hai, apa kabarnya? Jumat yang indah 15 Desember 2023. Tentunya kami sudah lama off live streaming. Mungkin di dalam posting di judul daripada live streaming kita ada saja nih. Membeli tiket pergi itu harus radius 5 km. Wah, ini menarik ya kan? Tentunya nanti saya sampaikan kepada sahabat-sahabat Lukas TV. Mohon diperkenan supaya di-share, supaya saudara-saudara kita, keluarga kita yang mau melakukan perjalanan, yang membeli tiket, supaya mendengarkan informasi ini, supaya mereka jangan terlantar atau seperti makan waktu lah bahasanya. Mohon di-share ya sahabat-sahabat Lukas TV ya. Tentunya sahabat-sahabat Lukas TV, saya akan bicara informasi ya, di mana kami mendapat kabar dari humas ya PT ASDP ya, bentuk liris ya. Tentunya saya akan bacakan buat sahabat-sahabat Lukas TV tentang berita ini, nanti saya akan berikan penjelasannya. Pesan tiket beli online harus jarak di 5 km radius dari pelabuhan. Ini penjelasannya ya. Adapun penetapan regulasi ini didasarkan pada surat ya. Adapun penetapan regulasi ini didasarkan pada surat Dirjen Hukda AP 406 /1/5/DDPD/2023 perihal penataan layanan pemesanan tiket elektronik di sekitar pelabuhan, bahwa pemesanan tiket feri dapat dilakukan sampai dengan batas radius maksimal 5 km sebelum pelabuhan. Berikut adalah area batasan pembelian tiket perigi. Ya, ini yang penting kalau di sini. Karena itu saya mohon untuk di-share ya, untuk memberitakan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, pengguna jasa yang akan mau melakukan pembelian tiket di 4 pelabuhan utama, penerbangan utama ya. 1. Dari sisi keluar pelabuhan Merak ke Hotel Pesona Merak atau sekitar 4,71 km. Kebetulan sahabat Lukas TV ini tidak jauh dari Hotel Pesona, kurang lebih cuma hanya 500 meter. Nah, jadi kalau saya pesan tiket dari sini nggak bisa, ya itu tadi ya, kayak bisa seperti itu. Oke, dari sisi keluar pelabuhan Bakauheni ke Balai Karantina Pertanian atau sekitar 4,24 km. Ini di Bakauheni, sahabat-sahabat Lukas TV yang ada di Bakauheni yang mau menyeberang ke Pulau Jawa ya, dari kantor. Dari sisi pelabuhan luar ya, ke Balai Karantina Pertanian yang jaraknya itu 4,24 km. Yang ketiga, dari sisi keluar pelabuhan Ketapang, ini bagian Ketapang nih, Ketapang ya, ke Terminal Sri Tanjung atau sekitar 2,6 km. Oh, ini bisa 2,65 ya. Yang keempat, dari sisi keluar pelabuhan Gilimanu ke Terminal Kargo atau sekitar 2 km. Oke, yang di Gilimanu, yang di Ketapang, yang di Bakauheni, yang di Merak, itulah batasnya ya. Oke, bagaimana reaksi ataupun tanggapan bagi masyarakat yang saat ini kalau kita lihat keluar dari pintu gerbang ini, berbicara sahabat Lukas TV, saya kasih contoh ya, walaupun saya tidak tahu kondisi yang ada di Gilimanu, Ketapang, Bakauheni, tapi saya mau menyampaikan kebetulan kami ada di Cilegon, tentunya yang bisa saya sampaikan ya, yang sampaikan dari pintu gerbang tol Merak ya, itu ratusan outlet di sepanjang sisi jalan kiri kanan sampai ke pintu pelabuhan penyeberangan, itu ada penjualan tiket, ada masyarakat hidup di sana yang mengharapkan jasa daripada tiket tersebut. Namun dengan adanya
aturan ini tentunya masyarakat kita ini merasa kalau kita tanya informasi sih, ya kok jadi gimana sih bang? Nah, mereka mengatakan gitu, kita ikutin aja, ya itu sebagai pendapat daripada mereka. Artinya pada posisinya mereka, ya kalau memang itu yang terbaik lah Pak, mau bilang apa, ya. Namun ada juga yang mengatakan cuek, ya. Wah mau peraturan itu memang gampang, kami punya teknik. Tekniknya apa? Ya ini harus sampaikan. Wah kok cuek. Jadi mereka tetap ada di tempatnya masing-masing. Dan satu orang petugasnya ataupun karyawannya yang bekerja di penjualan tiket ini akan menuju 5 km sesuai dengan aturan. Artinya kalau dari pelabuhan ya hotel Pesona gitu kan. Jadi mereka di hotel Pesona bisa berjajar. Ya kan sepanjang jalan itu bisa berjajar. Lalu penjualan tiket kira gitu ya. Kalau mobil pengguna jasa lewat tentunya dia akan mampir ke langganannya lah gitu ya. Dia mampir, oh saat ini aturannya nggak boleh harus 150 meter, tapi nggak apa-apa, bapak ibu bisa pesan sini, nanti datanya saya akan serahkan ke tim dia lah gitu. Ya gitu ya kan. Tentunya ini wah menarik juga ini ya. Tentunya nanti akan banyak kita lihat ya, teman-teman kita atau masyarakat kita lihat ada nanti yang berdiri di sepanjang jalan sebelum 5 km ya kan. Ah, ini kan menarik kan ya. Apakah ini efektif? Tentunya dengan yang saya baca itu ya efektif untuk pelajaran ya kan. Artinya tidak ada lagi kendaraan yang kiri kanan mempersempit, memperlambat lah bahasa ini ya. Nah, tapi untuk sampai saat ini di tanggal 15 ini kami pantau biasa-biasa aja. Tidak ada kerisauan daripada hotel-hotel ini yang saya lihat ya, ya. Nah, walaupun kami rendam ya, artinya di antara puluhan gitu, bahkan bisa ratusan loh. Ya, puluhan hanya 1-3 orang yang kami wawancarai ya. Oke. Poin yang paling utama bagaimana kelancaran penyeberangan akan diapresiasi dunia, karena penyeberangan Merak Bakau ini salah satu penyeberangan yang pelabuhan tersibuk di Asia. Tentunya pantauan internasional mengutip dengan adanya aturan yang dibuatkan oleh surat keputusan bersama ya dari Kementerian Perhubungan, dari Kementerian PUPR dan juga Korlantas Polri. Tentunya ini kita harus apresiasi ya, apresiasi. Teknik pelaksanaannya adalah ASDP BUMN yaitu sebagai operator pelabuhan. Mereka sudah melakukan sosialisasi kepada semua pengguna jasa, baikpun yang hotel-hotel ataupun yang melakukan penjualan tiket. Pertanyaan saya sederhana ya. Kalau berbicara tiket online, sebenarnya kita harus memesan dari Android kita ya. Itu pemahaman saya tentang online ya. Seperti tiket pesawat, mana ada di sebelum 10 km dari bandara ada penjualan dulu dia, tapi sekarang tidak ada lagi, memesan melalui Android ya. Namun sudah berlangsung kurang lebih tahun 2020 ya, tiket online ini dilakukan oleh ASDP. Sepertinya masyarakat belum siap ya, pengguna jasa sepertinya belum siap. Selalu mereka membeli kepada saudara kita masyarakat yang pedagang tiket online, walaupun jasanya itu lebih daripada normal ya kan. Kalau melalui Perigi yang setahu saya nih mau diuruskan nih ya, kalau dari Telkom itu hanya 2.500 jasanya per tiket ya. Namun ya di lapangan kan di atas daripada 2.500, bervariasi. Masyarakat pengguna jasa ya tidak mau ribet, ya udahlah
Ini yang terjadi di pengetahuan kita. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan informasi dan streaming kali ini. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar. Saudara-saudara saya yang mau menyeberang ke Sumatera dan sebaliknya, Sumatera ke Jawa, begitu juga penyeberangan yang ada di Gilimanuk dan di Ketapang, dengan adanya pemberlakuan ini, mari kita laksanakan dengan baik, ya. Tentunya pemerintah bertujuan dengan yang baik kepada masyarakat, ya. Itu poinnya. Setiap ada aturan atau surat informasi itu bertujuan dengan baik. Oke. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari outro.